Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Gex ya. Di video kali ini gua mau share tutorial cara mengganti nomor di TextNow tanpa mengganti email kalian ya. Jadi di sini ganti nomor di TextNow-nya itu gak perlu login ulang lagi. Jadi caranya itu pertama-tama kalian masuk ke aplikasi TextNow-nya, lalu di sini kalian klik aja yang tanda 3 yang ini ya, garis 3 ini. Terus di sini kalian klik setting. Nah, jika udah klik setting, kalian masuk ke account-nya yang ini nih. Lalu di sini kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada TextNow number ya, kalian klik aja. Lalu di sini kalian klik yang titik 3 yang di atas ya, ini pojok kanan atas. Lalu di sini kalian klik release number. Nah, di sini lalu kalian klik yes ya. Nah, di sini kalian klik don't use location. Lalu kalian klik continue. Nah, di sini terserah kalian ya mau isinya yang nomor apa saja ya. Gua sediain screenshotnya atau tulisan kode areanya di layar. Di sini gua pakainya yang 320. Jika udah, kalian klik continue. Tunggu aja loadingnya ya. Nah, buat kalian yang susah dapat nomornya, kalian bisa loginnya itu pagi-pagi atau malam-malam ya. Sekitar jam 3 atau jam 2 sih. Karena kalau siang-siang itu kadang ya, kadang ada yang dapat, kadang yang enggak. Oke, di sini kalian tinggal pilih aja nomornya, terserah ya. Jika udah, kalian klik continue lagi. Dan selamat, nomornya udah diganti ya. Ini kegunaannya sih buat ngebuat akun NetEasy lagi ya, biar NetEasy-nya itu bisa unlimited 5 hari ya. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.